kita akan lanjut mencari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil disimpulkan dengan QR, maka QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi kita udah ketemu berapa? Good, 54,5. Q1-nya, oke, 45. 54,5 dikurang 45, hasilnya adalah? Oke, 9,5. Terakhir, kita cari simpangan kuartil. Simpangan kuartil berarti setengahnya dari QR, teman-teman. Gitu ya. Kita tulis ya. QD sama dengan setengah QR. QR-nya sudah ketemu 9,5. Maka QD-nya adalah 4,75. Ya, tinggal dibagi 2. Berikutnya, kita akan menyelesaikan soal dengan data genap ya. Di sini ada nilai matematika dari 8D1 sebagai berikut, teman-teman. Yang dicari sama ya, jangkauan, kuartil, interkuartil, simpangan kuartil. Kita jawab yang pertama. Jangkauannya nilai terbesar adalah 95, nilai terkecil adalah 75. Maka 95 kurang 75 adalah? Good, 20. Lanjut yang B. Kita mencari kuartil, jangan lupa diurutkan dulu seperti ini. Ya, oke. Okay. Udah berurut ya. Nah, sekarang kita cari kalau datanya genap, sudah pasti ya, teman-teman. Pasti nanti kita ketemu dua angka di tengah terus dibagi 2. Nah, coret kanan 6, coret kiri 6. Ketemu hasilnya adalah oke, okay, 80 ditambah 85 dibagi 2. Berapa ya? Ah, good, 82,5. Sampai sini paham? Lanjut lagi. Q2 sudah ketemu, kita cari Q1 berarti. Nah, teman-teman, karena 82,5 ini letaknya ada di tengah-tengah, maka nilai 80 yang tadi kita sudah buletin di tengah itu menjadi bagian dari data sebelah kiri. Dan nilai 85 itu juga menjadi bagian data sebelah kanan. Gitu ya. Kalau diganjil tadi kan kita nggak ngambil tuh nilai tengah-tengahnya yang sudah jadi median. Kalau yang ini tetap menjadi bagian kanan dan bagian yang kiri. Maka sama-sama kita coret ya. Kita coret berapa? Oke, 4 kanan coret, 4 kiri coret. Ketemu Q1-nya adalah, oke, sip, 80. Berikutnya, kita akan mencari Q3. Nah, Q3-nya berapa ya? Q3-nya coret 4 kanan, coret 4 kiri. Ketemu hasilnya? Good, Q3-nya adalah 90. Maka, kalau kita mau mencari jangkauan interkuartil adalah, oke, good. Q3 dikurang Q1, 90 dikurang 80, hasilnya adalah 10. Oke, paham? Terakhir, kita masuk ke simpangan kuartil, tinggal dibagi 2 dari jangkauan interkuartil ya. Jadi setengah dikali 10 sama dengan nilainya 5. Sampai sini teman-teman paham? Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini teman-teman serap dengan baik. Alhamdulillahirobbil alamin teman-teman. Akhirnya kita sudah selesai materi penyebaran data. Kita dapat ilmu lagi ya. Setelah kemarin pemusatan data, sekarang penyebaran data. Semoga teman-teman memahami dengan baik ya. Amin. Nah, jangan lupa teman-teman selalu menaati 3M. Apa itu? Oke, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, jangan abai. Oke, sekian dari Buniar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.